بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله، الحمد لله dapat bersama dan saya minta maaf tak dapat bersama-sama hadir-hadir yang saya kasih sekalian dalam mendirikan solat fardu maghrib tadi. Saya telah sesat dalam perjalanan datang ke sini. Saya sebenarnya pernah duduk di Syahla Adi apa Putrajaya ni lebih kurang 15 tahun dahulu, ketika Putrajaya baru dibuka, banyak bangunan tak ada lagi. Saya dah pindah di sini. Ketika tu saya nak merasa bagaimana duduk Putrajaya, dan saya sangat menikmati keadaan di sini. Tapi lepas tu saya berpindah ke Syria, duduk sana sebut 6-5 tahun juga lah duduk sana. Balik sini saya tengok Putrajaya dah berubah banyak, tapi Syria pun berubah banyak. Tapi berubah ni bukan membangun, tapi dirobohkan dan dimusnahkan dengan bom dan lain-lain lagi. Jadi alhamdulillah sampai juga saya di Precinct 17 ni. Saya dulu duduk Precinct 8. Jadi tapi saya tengok Putrajaya dah banyak berubah. Jalan tak berubah, tapi bangunan bertambah. Jadi pokok dah besar, dulu pokok kecil-kecil, sekarang dah besar. Jadi nampak berbeza. Jadi malam ini saya dijemput dan saya ingin ucapkan banyak terima kasih pada semua pihak telah bersusah payah dan sudi mengundang saya datang ke Surau Al-Farabi ini. Ya, di Pusing 17 RK2 saya boleh jalan, kan? Jadi saya ini bukan ini bukan juga. Saya ini bodoh komputer, jadi minta maaf slow sikit lah. Saya cucu saya umur 7 tahun lagi pakar main komputer daripada saya. Okay. Jadi saya diminta berkongsi pengalaman dan pendapat saya yang memberi tazkirah dengan tajuk kita yang diberi itu hijrah dari kelazatan dunia kepada kemanisan iman. Jadi kalau diambil pengalaman saya sendiri ini, memang boleh dikatakan begitulah. Sebab saya dulu, yalah, kalau sekarang nak cakap kelazatan tu tak juga, tapi zaman tu kita ingat itulah paling best sekali, seronok, kan? Dunia hiburan, keluar surat khabar, keluar majalah. Tapi saya rasa tak perlu nak cerita pasal bab kelazatan dunia tu lah, sebab kalau cerita pun tak guna. Yang kebab kemanisan iman pun dah lama saya tak cerita, kan? Sebab saya takut orang sangka ni saya riak atau ujuk mengenai apa yang saya lakukan. Jadi saya harap hadirat-hadirat dan saya kasih sekalian sangka baik sajalah dengan apa yang saya akan sampaikan. Dan saya minta Allah menjauhkan saya daripada sikap riak dan ujuk ini. Jadi untuk mencapai kemanisan, saya boleh cakap saya rasa sikit lah. Kemanisan iman tu di mana kita merasai kasih Allah, merasa makin mendekat dengan Allah. Tapi yang saya lalui dah hampir 20 tahun. Sebab saya berubah dari zaman saya glamour, filem, dunia hiburan, masuk surat khabar, masuk majalah sebagainya, keluar TV yang semua. Dah hampir 20 tahun dah. Lebih 15 tahun, kan, daripada langkah pertama. Sebab dia perlu usaha yang banyak. Dia kena istiqamah, kena bersungguh-sungguh. Dan kita yang penting sekali, kena ikut dan menepati kehendak Allah. Jangan ikut suka kita. Kita fikir macam-macam. Saya baru ni jumpa dengan Datuk Mufti Wilayah Datuk Zulfiqar Al-Bakri. Dia cerita sekarang ada setengah-setengah orang Islam ni, dia bersebut sebelah kanan Allah lelaki, Muhammad perempuan. Dia ajar dia punya karyah macam tu. Macam-macam pelik-pelik dah berlaku hari ni, kan. Jadi di Indonesia ada yang apa, baca Bible tapi dalam jauhi.
Semua pakai tudung ke sebab Kristen pun sebenarnya. Dia orang kalau kita tengok rahib mereka pun pakai tudung, tutup semua kan, kemas pakaian. Tapi Kristen. Dan budak-budak kecil masuk, tak tahu. Dia ingat itu agama sebab dia pakai sama dengan budak belajar madrasah pun macam dia juga pakaian. Dia pun sebut wahyu Tuhan, Nabi, kan? Jadi dia ingat dia ikut Islam. Tapi sebenarnya jauh. Dia dah menyimpang, dia masuk dalam golongan yang Allah kata mereka-mereka yang sesat. Sebab Injil itu kita Allah juga, tetapi pengikut-pengikut Nabi Isa AS dah sesat. Dia akui Isa itu anak Tuhan, Isa itu jadi Tuhan lah, dan bagai-bagai jadi. Jadi saya melalui perubahan ini, saya belajar di banyak tempat, tapi cuba tuan-tuan perempuan bayangkan, dulu saya masyur lah apa, mendapat imbuhan yang tinggi dan banyak, lepas tu hijrah pada sebaliknya. Okeylah, mungkin sekarang pun ada juga kemasyuran sikit, orang suka ambil, tadi saya pergi Alamanda pun sibuk, orang ambil gambar, saya tengah jalan berhenti ambil gambar, boleh saya duduk makan dekat, saya minum kopi dekat kedai tu. Toki kedai datang ambil gambar dengan saya. Jadi kemasyuran ada sikit, tapi imbuhan tu jauh berbeza. Kalau dulu pendapatan saya 10 ribu sebulan, saya dulu kerja 7 hari, gaji saya 10 ribu sejak tahun 80-an 80-an, 90-an sampai saya berhenti 90-an. 7 hari bekerja, seminggu bekerja, gaji 10 ribu. Saya pernah mencapai pendapatan itu kerja-kerja berlakon, kerja-kerja filem. Sebab saya bukan saja berlakon, saya tulis skrip, saya mengarah, saya menerbit dan sebagainya. Pernah mencapai kalau dekat musim-musim bulan bulan Rejab, Syakban tu dah mula saya nak kumpul duit raya kan. Kumpulonlah siang malam syuting. Siang dapat RM10,000, malam dapat RM10,000 syuting. Jadi kalau sebulan sekulon itu dapatlah RM80,000, tak banyak kan. Tapi raya sakanlah, kan bini kata nak langsir baru, cushion baru, carpet baru, semua nak baru. Dia main kuih pun kuih tunjuk, semua main tunjuk saja. Jadi zaman tu saya dah lalu. Saya beli kereta BMW bagi cash, Cina tu pun tengok, wah lu banyak wang jadi kau ya. Kau ingat Melayu tak ada duit cik, sombong kan. Jadi zaman tu saya dah lalu, saya dah jadi saya tak nak cerita sangat kepada tu lah. Sebab saya, yang menyelamatkan saya, bila saya buat semayang, minta Allah tunjukkan saya di mana saya belajar, boleh belajar dengan guru yang mursyid. Mula saya ingat nak pergi Yaman, sebab kita dah biasa dengan Yaman, Hadramaut apa semua kan. Jadi saya ingat Abi Yaman. Saya buat istikharah, Allah kata pergi Syria. Ini kira 10-12 tahun ni cerita dulu lah. Zaman tu Syria tak pernah masuk berita lagi. Oh, tak dengar nak pergi Syria lagi masa tu. Tapi Allah suruh pergi Syria. Dan saya terus pergi Syria. Saya tak tahu mana nak pergi. Damsyik pun saya tak kenal apa. Mana sekolah. Berapa belum jadi saya tak tahu. Allah suruh pergi, pergi. Tapi di Syria saya mendapat keyakinan bahawa rezeki itu daripada Allah. Sebab saya pergi Syria, bukan ada biasiswa, bukan ada pakcik kaya sponsor saya, bukan ada orang kaya sponsor saya, bukan saya ada simpanan banyak, tak ada. Saya pergi Syria 3 bulan duit saya dah habis. Satu sen tak ada. Tapi saya minta pun, saya minta daripada Allah. Saya tidak minta daripada sesiapa. Saya ada tak ada telefon Malaysia, tolong hantar duit, tak ada. Saya malam-malam, tiap malam minta dengan Allah, ya Allah, murahkanlah rezeki aku, tolonglah aku. Ni nak bayar sewa hujung bulan ni, duit tak ada. Peti ais kosong, makanan. Minta dengan Allah. Dan Allah beri. Tidak pernah tidak beri. Mesti beri, mencukupi keperluan saya. Dan saya pergi dengan anak-anak. Bukan saya pergi seorang. Kalau saya pergi seorang, saya di rumah masjid je, tak ada masalah. Bawa anak-anak, dia ada yuran sekolah, bas sekolah, baju sekolah, kasut sekolah, buku sekolah, rehlah sekolah. Dia sebab sekolah-sekolah Arab, dia suka bawa rehlah. Pergi ke tepi pantai, pergi naik bukit, pergi ke sungai Furat dan sebagainya kan. Jadi, bukan free nak bayar sewa bas, nak bayar kan makan semua. Kena bagi duit juga. Tak nak kena
bagi je. Tapi Allah cukup kan? Ada. Di Syria saya pernah mengajar bahasa Inggeris. Sebab saya ni fasih bahasa Inggeris. Daripada darjah 1 sampai tingkatan 6 saya mengaji sekolah. Semua sekolah Inggeris. Sekarang dah tak ada lah. Dulu zaman saya dulu ada. Kan? Sekolah kebangsaan Inggeris. Jadi lepas tu saya sambung belajar pula universiti di Amerika Syarikat. Duduk sana 6 tahun. Bahasa Inggeris saya lebih baik daripada Mak Salih kat sana. Orang Amerika tu orang, yelah, kalau kita pergi orang kampung sana lah, dia tak pernah pergi laut pun tak pernah jumpa lagi. Negara Amerika dia luas kan. Jadi dia orang duduk dekat kawasan-kawasan dia, tak pernah keluar daripada bandar dia. Dia tak pernah berjumpa laut kan. Saya lah pergi Pacific, saya pergi Atlantic, saya pergi lautan China, lautan India, lautan, banyak lautan saya dah pergi kan. Jadi bahasa Inggeris pun saya belajar peringkat tinggi. Saya belajar dengan profesor bahasa Inggeris mengenai apa literature apa semua sebagainya. Dan sebab saya belajar bidang filem dan televisyen, jadi kena belajar sejarah penulisan, sejarah kreativiti dan sebagainya. Jadi bahasa Inggeris saya pun bagus. Bila saya berpindah ke jalan Allah ni, saya terpaksa belajar satu bahasa baru pula. Di Amerika saya belajar bahasa Inggeris dan juga saya belajar bahasa Jerman. Sebab sana diwajibkan belajar bahasa ketiga. Satu lagi bahasa. Jadi saya cakap, kalau bahasa kedua saya ada bahasa Melayu. Dia kata tak masuk. Kena belajar bahasa-bahasa dia juga. Jerman ke Itali ke Spanyol ke apa, saya pilih Jerman. Sebab apa saya pilih Jerman masa tu? Masa tu, profesor saya ni, setiap minggu, hari Sabtu, dia buat open house kat rumah dia. Syarat dia satu je. Kena cakap bahasa Jerman. Kalau cakap Inggeris, tendang keluar. Balik esok. Tapi seronok. Ada beer. Perempuan ramai kan. Wah, kita pun pergi. Seronok kan. Bila dah mabuk, entah apa benda. Kita tak tahu kita buat dah. Tapi free dia bagi. Tiap-tiap minggu kita pergi. Itu saja sebab kawan cerita lah. Oh, dia kata, ni profesor ni kita masuk kelas dia bagus. Hujung minggu dia bagi benda free untuk kita. Jadi kita pun pergi. Tapi sekarang, kita tengok kita kelemahan kita orang-orang Islam di Malaysia ini adalah kecetekan ilmu dalam bahasa Al-Quran. Baca Quran semua tahu, saya percaya dalam surau ni semua boleh baca Quran. Tapi tak faham sepatah haram. Saya suruh baca ayat ni, okey, cuba cerita saya apa cerita. Setakat Baqarah lembu dia boleh ceritalah, tapi ni ayat ni tak reti. Sebab tak tahu bahasa Al-Quran. Sebab kita tidak, di sekolah-sekolah kebangsaan kita tidak diwajibkan bahasa, belajar Al-Quran. Tak diwajibkan belajar hadis. Ini masalah besar bagi kita. Sebab kalau kita baca Quran, memang Quran satu kitab yang sangat-sangat power. Kita tengok aturan dapat pahala. Kita tak reti baca Quran, suruh member baca, kita dengar, pahala juga dapat. Kita baca Quran tak faham, pahala juga. Tapi kalau kita baca Quran, kita faham, kita boleh cerita ke orang, kita boleh buat dakwah. Subhanallah. Barulah kita menikmati kelazatan, kemanisan Al-Quran. Sebab Al-Quran ini mengandungi rahsia-rahsia. Mengandungi perintah-perintah Allah, nasihat Allah, amaran Allah. Kita baca berdengung saja tapi tak faham. Tak guna. Macam kita sekarang, kita boleh baca buku bahasa Cina tu. Saya tengok kedai buku dah ada bahasa Cina. Dia pakai huruf Rumi. S-H-A-N-G-H-I Shanghai. Kalau dulu dia pusing kan, bulat lah. Kan? Dia tulis kaligrafi Cina kan? Sekarang tak ada. Dia ada B-E-I-J-I-N-G Beijing. Banyak kan? Kita boleh baca. Ingkong Cina kita tak tahu. Siapa cola? Boleh baca tapi tak faham. Buku tu merahsiakan cara untuk jadi kaya untuk orang Cina. Cina sekarang bilioner paling banyak orang Cina. Kalah Mak Salih semua dah. Kan? Dekat Malaysia pun dia lebih kaya daripada orang asal Melayu di Malaysia. Dia lebih kaya. Jadi buku tu cerita macam mana nak jadi kaya menjadi. Tapi kita baca tak faham. Boleh baca. King Kong Kung Kang semua kita boleh baca. Tapi tak, kita tak reti bahasa Cina tu. Buat apa? Sambung macam Al-Quran. Al-Quran mengajarkan kita rahsia-rahsia daripada Allah SWT. Tuhan yang mentadbir seluruh alam, yang maha besar, yang maha kuasa. Tapi kita tak tahu. Kita baca seronok aja.
sedap baca, bunyi sedap, Arab kalah. Tilawah Al-Quran kat Malaysia, dia tiap-tiap tahun negara Syria datang, Lubnan datang, Jordan datang, Mesir datang, Morocco datang. Semua negara Arab dah kalah. Yang menang Melayu Malaysia atau Indonesia. Sebab orang Melayu ni baca Quran memang sedap. Arab dengar terus menangis. Uih, begitu. Kau tak faham Quran tapi kau baca sedap, kata. Kan? Dia puji. Dia sendiri kata sedap. Tapi kebanyakan kita baca Quran, baca bodoh je, baca buta je. Tanya, Ustaz tak tahu lah Ustaz. Kita tak sampai tahap tu lah Ustaz. Ustaz boleh lah. Macam mana kita sama Islam? Ini kitab Islam, ini kitab Allah, kita orang Islam. Yang kita tak faham kitab Islam ni apa benda saya. Ini masalah sangat-sangat berat. Bukan main-main ni cerita ni. Pergilah mana-mana negara yang mengamalkan apa juga agama, dia tak dia faham. Orang maksali England, orang maksali Jerman, orang maksali bahasa Latin dia faham sebab kitab Injil yang diorang pakai dalam bahasa Latin, dia faham. Walaupun di Itali, walaupun di Inggeris, walaupun di Jerman, walaupun di Belanda, yang Latin kitab dia tu dia faham. Sebab di sekolah-sekolah dia ajar bahasa Latin ni. Malahan orang Melayu belajar England nak jadi lawyer pun kena belajar bahasa Latin. Sebab kita gunakan hukum Kristian dalam hukum sekular. Jadi sekarang dia tak panggil hukum Kristian, dia kata hukum sekular, dia tak apa boleh ikut. Tapi hukum asal usul daripada Kristian. Sebab dia ambil dia kitab, kitab Latin, dalam bahasa Latin. Jadi bayangkan saya dulu masuk duit puluh-puluh ribu. Cuba saya tanya sini, berapa orang pendapatan puluh-puluh ribu ada tak? Mesti ada, takkan tak ada kot kan? Atau yang banyak puluh-puluh ribu sekarang dia duduk kat pub ke, dia duduk kat restoran makan kan? Dia tak datang masjid. Dia rasa cukup kaya, cukup dah, tak perlu dah pergi minta Tuhan hantar rezeki, tak payah dah. Dia dah duit cukup banyak dah. Boleh pergi club, boleh pergi restoran mahal kan? Makan pergi pot plok kelang, pergi makan pergi Melaka pergi makan kan. Makan malam pergi Melaka. Kan pergi esok pergi Kelang lah. Pergi Kuantan kan. Oh kaya. Kan. Saya pernah cerita orang kaya Malaysia ni. Dia nak makan kuih. Yang kuih tu kat London ni. Dia ada private jet. Pergi London beli kuih tu lah. Tengah balik makan kat Malaysia. Orang kaya kan. Ada. Bukan tak ada. Saya cerita mistik saya sekarang tak ada. Tipu-tipu punya lah. Tak ada cakap. Kalau saya tak tahu, saya tak cakap. Saya dah dengar, saya dah kaji, saya dah tahu sendiri bahawa saya ceritakan. Jadi inilah. Jadi, saya dulu pendapatan puluh-puluh ribu saya tinggalkan. Hari ini saya suruh kamu gaji 20 ribu. Tinggalkan. Tak berani. Ustaz, sebab tu payah sikit. Ustaz kan bini marah. Bini marah. Allah tak kira lagi. Bini dulu daripada Allah. Na'udzubillah. Zalik. Kanak saya nak makan macam mana? Dia tak yakin rezeki itu pada Allah. Dia yakin rezeki dia yang dapat. Dia yang kerja. Dia yang memberi kepada keluarga. Bukan Allah SWT. Itu satu latihan yang saya lalui yang berat. Yang sangat berat. Sampai ialah janda saya lari. Dia kata, kamu gila. Dulu pendapatan puluh-puluh ribu. Bawa kereta Jerman. Ada kereta sport Itali. Kan? Jual. Saya duduk dekat Putrajaya ni saya. Terus baik dengan imam imam besar dululah. Sekarang dah Tan Sri. Tan Sri Ismail kan. Dulu di imam besar Putrajaya ni. Masjid pink tu. Saya jual ni. Kismis dengan air air raihan. Jus kurma. Kat luar masjid. Orang datang ke saya. Kelancong datang ke saya jual kan. Boleh duduk. Allah. Rezeki daripada Allah, dia yakin dia jadi. Orang beli daripada saya air sebotol RM1.50, dia bagi saya RM2, keep the change, kan? Kalau ada orang kaya, dia bagi RM5, keep the change, kan? Dia beli 2 botol, RM3. RM2 bagi saya, simpan. Jadi, walaupun jual mungkin RM100 punya barang, tapi dapat bawa balik RM200, kan? Sebab tip-tip ni. Sebab siapa?
Allah yang buka hati mereka untuk saya tak minta, kamu bagi RM5 boleh tak? Tentu saya benda ni RM3 tapi awak bayar saya RM5 boleh? Tak ada. Saya tak sebut pun, jangan keep the change tu, tak tahu. Kan? Saya tak minta, saya bila saya bagi. Oh, dia kata keep the change. Bagus, saya simpan. Kan? Sebab Allah yang membuka hati mereka, bukan saya minta. Itu bukan tugas saya. Rezeki ini daripada Allah. Kalau Allah nak pergi, ni saya nak pergi Mekah. Tahun 2015, saya nak pergi Mekah. Dah dapat visa, dah dapat tiket, orang sponsor, syarikat lah. Syarikat tour ni, sponsor saya. Sebab saya dulu mutawih dengan dia orang. Tu 2015, dia hadiah saya satu lagi, take free. Pergi, tak payah jadi mutawih. Pergi jalan untuk buat umrah saja. Tapi saya tak pergi sebab Allah nak jemput saya. Saya sakit, masuk hospital. Dan sepanjang tahun 2016 itu lagi, saya kebanyakan duduk sakit lah. Ini baru saya bermula balik berceramah dan sebagainya. Tapi minggu depan Allah bagi saya hadiah, pergi Mekah insyaAllah. Minggu depan duduk saya 2 minggu. Anak saya sponsor. Anak yang sponsor saya ni pun anak masa sekolah paling bodoh. Dalam kelas nombor 20, 25, 23, 26 kan. Sipe 2 saya ajar dia 3 bulan pun dia dapat sipe 2. Sipe 5 saya ajar dia langsung tak dapat, tak boleh dapat payah. 5, 10, 15, 20 dia tak boleh ingat. Sekarang ni dia boleh beli rumah, boleh beli kereta, pinjam duit kat mak dia, kat kakak dia, kat adik dia, dia boleh pinjam. Saya dia beri duit, saya tak pernah minta dia, dia pun. Setiap kali datang rumah dia bagi. Itu budak tak kerti sipil 5. Zaman persekolahan tak pernah dapat nombor satu angka. Mesti dua angka. Kalau ada tiga angka, dia dapat juga saya rasa. Tapi nasib baik kelas ada 30 orang je kan. Tapi Allah bagi dia. Bila balik ke Syria, dia jadi macam pandai. Pergi Syria mengaji Quran. Dia belajar macam-macam. Sampai dia belajar kelas. Nak bagi khutbah Jumaat pun dia boleh. Tapi orang perempuan tak boleh lah kan. Tapi dia pergi kelas belajar. Saya pun tak pergi kelas tu. Kan? Tapi akhirnya Allah buka bagi dia pintu rezeki. Dia sekarang duduk England. Buka kedai kat sana. Buka perniagaan di sana. Dan dia boleh. Dia boleh berdikari di sana dengan si. Saya pun fikir, terror je budak ni kan. Ha, jadi, tapi dia dah melalui. Dia dah merasa dengan saya bahawa rezeki daripada Allah. Kita yakin, kita minta dengan Allah. Dan insyaAllah Allah mesti menyediakan perkara-perkara ini. Okey, saya cukup cerita diri saya. Kita nak yelah, macam saya cakap ni, kita buat ni pun kita kena buat sikit-sikit. Kadang-kadang orang datang saya, ustaz, saya nak belajar penghulu istighfar lah ustaz. Budak ni budak baru nak datang masjid, baru nak start mengaji, dia nak belajar dah benda-benda susah tinggi-tinggi. Dia buat ego power je lah. Nak belajar penghulu istighfar, nak pergi umrah, nak buat benda susah je kan. Benda kecil-kecil tak settle lagi. Dia tak terus besar. Dia macam saya bandingkan macam main badminton lah. Kita tak boleh fikir macam Datuk Lee Chang Wei tu nak menang piala dunia lah, Olimpik lah kan. Dapat ganjaran ratus ribu. Terus mana boleh. Kita mula-mula kena mainkan kawan kan. Masa kita kecil lagi dah. Menang kan kawan. Masuk kejohanan sekolah. Menang kat sekolah kan. Masuk kejohanan daerah. Masuk kejohanan negeri. Masuk kejohanan negara. Masuk kejohanan serantau. Barulah masuk kejohanan dunia. Ini straight nak pergi kejohanan dunia. Mana boleh. Kita tak lulus kecil-kecil nak terus pergi power-powernya. Ramai orang dia cuba macam tu. Nak buat terus yang payah-payah ni. Penghulu istighfar kan. Terus pergi umrah. Setengah orang terus pergi haji straight. Tapi keikhlasan tu tak ada. Dia buat saja nak, oh tunjuk aku pun boleh buat. Dengan kau je boleh buat. Itu tak boleh. Dia buat perkara ni semata-mata kerana Allah. Barulah Allah bagi balasan yang setimpal. Keikhlasan tu paling utama sekali. Kan? Barulah kita boleh iman dan takwa kita meningkat dengan melakukan perkara kecil dan mudah ni dulu. Ini start nak buat tahajud. Nak zikir 5,000 kali lah.
nak puasa lah, kan? Tapi Lala tak mampu nak buat apa? Tak payahlah. Dia fed up lah. Ui, payahnya apa hal ni, kan? Sampai 5,000 kali nak zikir. Nak bangun aku tengah tidur, suruh bangun pukul 4 pagi, apa hal, kan? Lala tak buat satu benda. Kalau dia buat benda kecil sikit-sikit. Saya dulu, baik, cerita saya sikit. Mula-mula dulu saya buat. Semayang tak reti, baca Quran tak reti saya. Budak kecil, darjah 1 sampai tingkatan 6 lah saya tak reti itu semua. Bila saya dah kahwin semua, barulah saya nak mula nak buat semua. Ada kesedaran. Saya mula-mula buat apa tahu? Masuk tandas kaki kiri, keluar tandas kaki kanan. Sunnah Rasulullah SAW. Masuk masjid kaki kanan, keluar masjid kaki kiri. Ya, simple tu. Korang tak tahu macam saya nak solat masa tu, kena pergi surau. Main amin je. Sebab nak baca tak kerti. Amin dan imam, dapat juga pahala solat. Kita berjemaah, kan? Dapat pahala. Saya buat simple sebelum tu, sikit-sikit lah. Walaupun tu buat puasa Isnin Khamis, buat puasa 3 hari, buat puasa Rejab, Syakban, Ramadan, buat puasa 6, sikit-sikit lah. Pelan-pelan lah, buat satu-satu. Solat lepas dah berantai solat, buat solat 5 waktu. Bukan straight, orang ni start tu terus 5 waktu, tak boleh. Mula-mula tu kita lihat sikit, kan? Sekali semayang, maghrib aja semayang, subuh tak semayang, kan? Tapi slowly-slowly kalau kita ikhlas, kita hendak, kita minta Allah berilah kemudahan bagi saya untuk melakukan ibadah kepada Ya Allah. Slowly-slowly kita dapat 5 waktu. Dah dapat 5 waktu, kita try pula buat 40 waktu berjemaah. Itu pada saya yang antara paling payah. Kita dah pergi masjid tiap hari, tiba-tiba hari yang ke-32, Allah, hari jadi mak. Kena balik rumah mak, kan? Dalam perjalanan kan, kelak kabut, miss. Nak kerja jumpa, jumpa mak makan dekat untuk sambut hari jadi dia, dah terbabas berjemaah. Berjemaah di masjid. Jadi kosong balik lah, start balik. Start, hari ke-35 dan kan habis, ada pula benda lain. Miss satu ni, kosong balik. Saya banyak kali tu start kosong. Dah sampai 30 hari dah. Kosong balik. Dah 30 waktu kan? Dia 40 waktu. 8 hari. Kena buat. Allah, start kosong balik. Start. Akhirnya tercapai. Alhamdulillah. Jadi bila tercapai, kita boleh rasa. Kita boleh rasa satu perbezaan dalam diri kita. Lepas tu, bila dah buat tu, sembahyang solat. 5 waktu mudah. Kalau kita boleh sembahyang 40 waktu berjemaah tanpa putus, lepas tu 5 waktu tak hal. Kan macam sekarang saya, kalau tak sembahyang tahajud, saya Allah, sedih. Rindu. Macam mana nak pulang, tak boleh dah. Tak boleh kostan dah. Masa tu dah berlalu habis. Tahajud tak boleh kotak. Dah miss lah. Besok lah, nak buat pulang malam besok. Jadi kalau miss tu rasanya lemah. Macam mana, kan? Jadi benda tu pelan-pelan. Lala kita boleh buat biasa. Duha sama. Dia kata duha ni ingat senang pasal siang. Siang tu kadang-kadang lagi payah sebab siang banyak kerja. Malam kita bangun seseorang, orang tidur, okey lah tak. Mudah, setiap hari dia buat, tak ada masalah. Yang duha ni, ada meeting lah, ada orang datang lah, ada orang ajak pergi kenduri lah, ni lah, tu lah, pergi hospital. Dah, duha terbabas. Payah. Tapi akhirnya insyaAllah, kalau kita nekat kita betul-betul niat, minta dengan Allah, mudahkan, insyaAllah, dia bagi kemudahan. Kemudahan ni semua itulah orang, kita tak faham perkara ni. Tapi yang saya nak tegaskan di sini, pertama sekali kita nak belajar, nak buat semua, kita mesti berguru. Jangan ikut kita punya pandai. Kita bodoh tak tahu benda, itu nak buat ikut pandai kita. Mana boleh? Tak boleh jadinya. Kita tak tahu, kita nak tahu mesti belajar dengan orang yang tahu.
kepada ahlinya, kepada orang yang pandai. Dah tahu sikit-sikit nak naik lagi kena cari mursyid. Orang yang menjadi kekasih kepada Allah, orang yang dekat dengan Allah, orang yang dah melalui perkara dia tahu. Dia bagi kita latihan. Dia bagi kita nasihat. Dia bagi buat perkara tu, kita mula-mula rasa, apa ke, pelik. Macam sekali saya pernah buat suluk dekat satu pulau ke Pantai Timur, pulau tu saya tak ingat, pada Perhentian ke, sebelah Terengganu, kan? Terengganu ke Pahang ke, kalau kena. Syekh tu suruh tengah malam pergi masuk laut. Ini malam yang gelap, bukan malam yang berderang, terang-derang ni. Malam gelap, tangan ni tak nampak. Dia kata masuk laut sampai atas perut sikit, dia kata. Okay, sekarang boleh berhenti. Dia kata bila saya kira 1, 2, 3, semua terjun masuk dalam laut. Nak terjun tu, tuk, 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 tuk. Kita dah fikir ikan besar, jaws dah datang nak ngap kita, kan? Kita dah fikir sotong gergasi nak sedut kita masuk laut, kan? Tapi yakinkan diri, Allah akan pelihara kita. Terjun ni kalau dish. Saya berterjun. Saya suka laut. Saya suka, saya pandai berenang, saya belajar berenang, saya tahu berenang bawah air, saya boleh berenang. Jadi saya bangun, alhamdulillah, kan? Tengok belakang ada setengah budak tak terjun pun. Sebab dia tak yakin, dia masih fikir, kan aku kena makan ikan jaws kan, kan? Dan sotong tarik aku masuk laut kan, kan ada air tarik aku dalam laut. Ui, ni gelap ni, ada hantu, ada jin ke, macam-macam benda lah, kan? Tak yakin bahawa Allah memelihara kita di setiap masa. Kalau kita ingatkan Allah, sebab kita dinasihat, selalu ingatkan Allah sepanjang hari. Tak perlu kita berzikir nak ingatkan Allah, walaupun itu perkataan zikir tu ada maksud terjemah bahasa Melayu, mengingati Allah, mengingati, untuk mengingatkan Allah. Tetapi kita boleh buat semua perkara itu, sebab kita minum bismillahirrahmanirrahim, kita minum, itu ingat Allah tu, bismillah dengan nama Allah yang maha pengasih, maha penyayang, itu ingat Allah tu. Nak makan, ingat Allah, kan? Semua perkara. Minum bia, bismillahirrahmanirrahim, minum bia boleh? Tak boleh. Engkau buat perkara yang Allah tak suka, engkau nak suruh Allah bagi pahala daripada itu, tak dapat. Sebab kamu asal dah melanggar perintah Allah, dah bermaksiat kepada Allah, dah bersikap melanggar perintah Allah. Ini kadang-kadang orang tak faham. Jadi bila saya mengaji di Syria tadi, saya ikut apa guru kata. Kata kau sekarang dah belajar sikit ni, dah boleh baca Quran sikit-sikit, cukup. Sekarang kau keluar, pergi ziarah makam-makam nabi-nabi, awliya-awliya. Dan kebetulan Allah mudahkan saya keluar. Saya ada seorang kawan, dulu dia pemandu kapal terbang, jet pilot, kerja dengan emas. Jadi setiap tempat dia pergi dunia, dia mesti cari makam. Akhirnya dia berubah jadi orang yang paling warak. Ialah pemandu kapal terbang ni gaji tinggi, puluh-puluh ribu juga gaji dia, kan? Dia boleh tinggalkan. Sekarang dia milenial, Allah mudahkan bagi dia. Dia milenial sekarang, tak kerja apa-apa, tapi Allah mudahkan beberapa perkara, dia jadi milenial, kan? Jadi saya pergi Syria tu, saya dapat menziarahi makam Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Khidir, Nabi Hud, makam Imam Nawawi, Imam apa, Salun Al-Yubi, Khalid Al-Walid, Abu Hurairah, orang yang paling banyak disebut dalam hadis-hadis, Abu Darda, Bilal bin Rabah, Muaz bin Jabal, Nuruddin Az-Zinki, dan ramai. Sebab kat Syria tu saya pelik, beratus-ratus para sahabat dimakamkan di Syria. Saya pun heran, kalau saya sahabat, saya nak dimakam ke sebelah Rasulullah lah kalau boleh. Yelah, kiri kanan dah orang ambil dah, kan? Tapi dekat kawasan kubur tanah Rasulullah jugalah kalau boleh, kan? Tak, ramai yang dimakamkan di Syria. Nama besar-besar, bukan orang sikit-sikit ni, orang yang sahabat.
Kan? Macam Bilal tu sahabat. Sebab apa? Sebab mereka mendengar perintah Rasulullah SAW. Dia sekarang kamu keluar. Sebarkan dakwah Islam ni. Itu sebab kita menerima dakwah Islam ni. Kalau tidak, kita orang Melayu ni Hindu lah. Sampai sekarang. Macam orang Melayu Bali. Kat Bali kalau kita pergi, orang Melayu Hindu. Oh, India Islam. Kalau Bali, Indonesia kita pergi. Saya dulu banyak kali pergi Bali. Orang Melayu muka macam kita ni semua Hindu. Ya, orang India mamak semua Islam. Ah, macam tu. Sebab kita dulu pun Hindu. Sebelum Sultan Melaka, Sultan Kelantan, Sultan Kedah semua mengislamkan kita, kebanyakan orang Melayu Hindu. Tapi sekarang alhamdulillah, oleh kerana kerja pendakwah-pendakwah datang di Timur Tengah, datang mereka pergi ke negara-negara lain dulu, akhirnya sampai ke tempat kita, kita menerima Islam. Tapi hari ini orang kita dah mula apa, pandang ringan pada perkara ini. Pandang ringan. Ini yang saya selalu ceritakan. Sebab ini saya lihat. Terutamanya bila saya balik dari Syria itu, ini nampak sangat perkara ini. Sebab di Syria, pelajar-pelajar Malaysia yang pergi mengaji di Syria, 100% mengaji ilmu Allah. Kalau pergi Mesir ke, pergi Jordan lah, ada juga belajar engineering lah, belajar doktor lah sebagainya kan. Tapi Syria tak ada. Semua 100% pelajar pergi sana, semua mengaji ilmu Allah. Jadi kita dalam satu apa, pertalian pengenalan kita, semua orang-orang yang baik-baik belaka. Orang-orang yang ahli Quran di belaka. Dan kawan-kawan kita pun ahli Quran juga. Dan guru kita lagi semua bersanad sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita jumpa wali-wali di sana yang ada lagi. Jadi itulah, kalau saya cakap tadi saya cukuplah cerita mengenai saya. Sekarang kita cerita mengenai firman Allah kepada kita. Sebab sebab saya sebut tadi, zaman ni kita dah pandang remeh kepada perintah-perintah Allah. Dan Rasulullah dan Al-Quranul Karim. Bayangkan di negara kita ni, ketua negara Islam, pemimpin negara Islam, menteri-menteri Islam, orang besar Islam, rakyat majoriti Islam, di sekolah-sekolah kita Al-Quran dan hadis tak wajib. Dia kata tak belajar Al-Quran pun boleh, tak nak belajar pun tak apa. Saya dengar tak nak belajar Al-Quran pun tak apa, dia kata na'udzubillah zalik. Boleh keluar perkataan dari orang besar ni, menteri ni, yang berpengaruh dalam. Kalau dia kata mesti semua belajar, tapi dia kata tak apa, tak ada Quran tak apa. Dulu ada menteri kata tak payah belakang jawi, tak payah pakai, pakai rumi. Dah sekarang budak-budak tak kerti baca Quran sebab tak belajar jawi. Kalau dulu buruk-buruk seorang puan boleh baca lah Quran tu, walaupun tak faham dia boleh baca. Sekarang budak kadang-kadang tak boleh baca langsung. Ramai yang saya kenal budak-budak, lagi-lagi di sekolah yang mahal, international kan. Cakap orang putih berair suruh baca Quran. Excuse me Ustaz, I cannot do it, I don't understand. Cakap ya tu kan. Tapi Quran tak kerti nak baca. Dulu orang kampung ke kan, tak ada kerja ke, semua boleh baca Quran juga. Boleh baca doa sekarang, nak ucap, doa ustaz, doa ustaz. Anak lahir panggil ustaz. Nak kahwin ke anak, suruh ustaz kahwinkan. Dulu semua buat sendiri. Sebab mak bapak tahu hukum-hukumnya, sekarang hukum tak tahu. Nak nikah anak macam mana, apa hukumnya? Apa yang wajib, apa yang sunat, apa yang harus, apa yang... Apa tu? Warning eh? Oh isyak, okay, alhamdulillah. Ingat warning bomb nak nutup tu. Kalau Syria ni tu bunyi tinggal dia, oh, bomb ke. Dia dengar kan. Kita berhenti sekejap. Azan, supaya orang kat luar yang tak datang masjid boleh tahu ni waktu solat isyak. Lepas tu kita sambung balik insyaAllah. Alhamdulillah.
Okey, jadi saya nak bentangkan beberapa ayat dari dua surah. Pertama sekali surat Al-A'la dan keduanya surat daripada surat Al-Kahf. Sikit. Tapi Allah subhanallah, alhamdulillah, membuktikan dalam 2-3 ayat dalam satu surah ini betapa dia yang maha mengetahui, betapa dia tahu apa perangai-perangai manusia, betapa dia boleh cerita perkara-perkara yang berlaku sekarang, zaman dulu dan masa depan. Sebab manusia ni, mana-mana saya dah pergi, saya dah pergi kepada 30 buah negara. Bukan setakat landing airport, tak kira. Saya dah pergi ke Rusia, saya dah pergi ke Jepun, tak masuk dalam 30 negara yang saya dah pergi bermalam, sekurang-kurang semalam. Tak kisahlah tidur rumah saudara mara saya ke, kawan saya, adik-beradik saya ke, tidur dalam kereta pada. Tapi bermalam lah. Kita parking, kita jalan, tidur dalam kereta, ada juga. Termasuk dalam 30 negara. Tetapi berada di negara tu, pagi besok pergi sarapan dekat kedai, dekat bandar tu kan. Merasa je juga kehidupan orang-orang di situ. Dan Allah semua tempat ni dia bagi sama. Kita tak perlu saya pergi ke katakan Belgium nak belajar macam mana nak hidu udara di Belgium. Tak ada. Sama. Pergi ke Malaysia ke, pergi ke China ke, pergi ke India ke, pergi ke Amerika ke, pergi ke mana negara, sama. Tak perlu adjust. Yeah. Nak bau dulu ke, nak sedut lebih ke, tak ada. Mana-mana kita pergi okey. Air pun minum mana-mana pun sama juga. Kan? Dan perasaan manusia sama. Dia suka, dia duka, dia cinta, dia kasih, dia benci. Sama. Mana-mana. Tak kisah jenis apa manusia, warna apa manusia pun. Tapi sifat-sifat tu sebab dia semua makhluk Allah. Allah jadikan dia tahu. Jadi dalam surat Al-A'la ayat ke-16, istimallah a'udzubillahi minasyaitanir rajim, qad aflaha man tazakka wa zakara rasma rabbih fasalla bal tu'thirunal hayatad dunya. 3 ayat. Yang pertama tadi, qad aflaha man tazakka, bermakna sesungguhnya berjayalah orang yang setelah menerima peringatan. Sebab tadi sebelum tu diceritakan mengenai peringatan. Apa peringatan? Al-Quran. Itu saya sebut awal tadi. Kita dah beri peringatan, tapi kita tak faham kenapa kita nak hidup dengan Al-Quran tu. Macam nak kita nak beramal dengan Al-Quran tu, kita tak faham. Kita langgar pun kita rasa tak apa. Ustaz tak sebut pun. Ha, kan? Ustaz, kita pergi kalau tiap-tiap hari setiap saat dengan ustaz, mungkin dia belajar semua. Hari ini kita pergi sekali seminggu. Kan? Atau bulan Ramadan, saya kat Malaysia ada mazhab Ramadhaniyah. Bulan Ramadan datang masjid, penuh masjid ni bulan Ramadan kan. Sekarang tak ada. Bulan Ramadan ini mazhab Ramadhaniyah. Dia kasih bulan Ramadan dia perlu pergi masjid, lain masa tak payah. Itu dia punya sendiri punya mazhab tu kan. Yang kedua tu, wa qarasma rabbih fasalla, dan menyebut-nyebut dengan lidah dan hatinya. Ha, ini dalam ayat itu, tapi tafsir kata lidah dan hati lah. Sebab kita bukan saja sebut cakap, tapi hati kita mesti menyebut. Saya sebut tadi nama Allah, kita mesti ingat Bismillahirrahmanirrahim, Ya Razak, Ya Rahman, Ya Aziz. Kita sebut selalu, kita ingat Allah dalam perkara-perkara yang kita lakukan. Bila kita biasa buat ni, kita dah berhenti buat maksiat. Kan? Nak berzina macam Bismillahirrahmanirrahim boleh? Mana boleh kan? Jadi itu dia Allah. Dan dia kata mengerjakan sembahyang yang khusyuk. Kan? Lepas tu apa tadi yang terakhir saya lupa. Baltu sirunal hayatid dunya kan? Yang bermaksud, tetapi kebanyakan kamu tidak melakukan demikian, bahkan kamu utamakan kehidupan dunia. Ain. Allah yang maha tahu. Dia kata, kebanyakan kamu. Kan memang. Saya rasa prinsip 17 takkan ramai ni. Dia duduk sini. Kebanyakan tak datang. Kebanyakannya tak kisah nak semayang berjemaah. Dia rasa sorang-sorang lagi bagus. Itu pun kalau tak ada bola ke TV. Ada bola terus tak solat lah.
Boleh bangun pukul 3 pagi nak tengok pasukan kesayangan dia, tapi nak semayang tahajud pukul 3 pagi tak boleh bangun. Ngantuk, dia kata kena tidur, rehat, besok kerja banyak. Oh, tengok pula boleh pula, tak kerja banyak dah besok. Ha, ini perkara-perkara yang berlaku. Ini bukan saya buat cerita, saya tahu benda ni berlaku kan. Jadi itu Al-A'lam. Dalam Al-Kahfi, Allah yang Maha Mengetahui dia pergi. Dia kata qul hal nunabbikum bil akhsarina a'mala, yang bermaksud katakanlah mahukah kami khabarkan kepada kamu akan orang-orang yang paling rugi amal-amal perbuatannya. Allah dah tahu siapa yang rugi. Dia kata kamu nak tahu, aku boleh cerita tak? Jadi dia sambung dengan ayat seterusnya, allazi a'udzu minasyaitanir rajim allazina dalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Yang bermaksud iaitu orang-orang yang telah sia-sia amal usahanya dalam kehidupan dunia ini, sedang mereka menyangka bahawa mereka sentiasa betul dan baik pada apa saja yang mereka lakukan. Dia rasa cukup baiklah, baguslah kan. Oh, aku bagi rumah anak yatim, siap cek besar-besar masuk surat khabar kan. Wow, cek kat sini pegang. Aku bagi ni. Alah, 3,000 di dalam bank ada 30 juta. Kan dia bagi 3,000 dekat anak yatim. 30 juta pun tak tahu mana dia dapat kan. Tapi aku buat bagus, aku tolong orang kan. Ini sekarang masalah. Masalah besar kan. Tapi Allah dah tahu, dia sebut ini sesia nyaman. Nama nampak macam baik tapi sebenarnya tak betul. Jadi saya ada satu ceramah yang saya sekarang bawa sebab, tapi sini sebab dia bagi tajuk, saya kena ikut tajuk lah kan. Ceramah saya sekarang ni sebab saya 2-3 bulan saya tukar tajuk ceramah. Ceramah saya sekarang berjudul kehilangan iman. Sebab saya tengok itu berlaku ni. Ramai orang dulu beriman. Bila dilahir di Islam dia beriman. Kan? Dah diazankan, dah dihantar mengaji Quran masa kecil, baca Alif Bata masa kecil. Cucu saya dah kerti Alif Bata. Walaupun yang umur 2 tahun dia bantai sampai Alif Bata. Lepas tu hilang kan? Tapi dia boleh lah kan? Dal dal zal zal kan? Tapi boleh juga. Umur baru 2 tahun tak apalah kan. Tapi akhirnya bila nanti dia masuk sekolah, sebelum dia masuk sekolah dia dah hafal sekurangnya huruf. Baru dia nak jadi macam nak baca kan. Jadi bila saya dalam ceramah kehilangan iman ni, saya huraikan bagaimana orang kehilangan iman. Sebab dalam Al-Quran Allah sebut, dalam surah Al-Hadid Allah sebut ayat ke 14, 15, 16 dia sebut macam mana proses kehilangan iman. Dan salah satu sebabnya adalah kita mulai ragu-ragu dengan Al-Quran. Bila kita ragu dengan Al-Quran, masalah besar sebab Allah sebut dalam Al-Quran firman Allah a'udzubillahi minasyaitanir rajim al-haqqu min rabbika fala takum minal mumtarin, yang bermaksud perkara yang benar ialah datangnya dari Tuhanmu, maka janganlah sekali-kali engkau menjadi dari orang-orang yang ragu-ragu. Ini nasihat Allah. Tapi itu salah. Antara perkara-perkara yang berlaku dalam proses kehilangan iman ni, ragu-ragu ni aku. Ayat Quran dia rasa ini apa? Objektif lah. Boleh pilih tak ke tak nak. Pilih mana kita suka saja. Firman Allah ikut pilih mana dia suka saja. Oh, ini berat saya cakap. Tapi apa Allah kata tadi, maka jangan sekali-kali engkau menjadi dari orang-orang yang ragu-ragu. Jangan sekali-kali, maknanya sikit pun jangan pergi lah. Tapi sekarang orang mula ragu Al-Quran ni. Dia ialah sebab apa, sekolah tak ajar Quran pun, dia kata sekolah tak ajar pun bahasa Arab, aku baca pun tak faham apa Al-Quran. Ini bahaya. Jadi satu lagi ayat daripada surah Al-A'raf ayat 36, a'udzubillahi minasyaitanir rajim wallazina kadzabu biayatina
wastakbaru anha ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Yang bermaksud orang-orang yang mendustakan ayat-ayat itu perintah Allah dan yang angkuh iaitu merasa dirinya lebih daripada mematuhinya, mereka inilah ahli neraka dan mereka kekal di dalam. Tak ada syafaat, tak ada maha pengampun, maha pengasih, maha penyayang. Tak ada. Sebab perkara-perkara itu hanya boleh berlaku di dunia. Kau dah masuk buku, tak boleh padam, tak boleh delete. Delete di dunia. Bila dah masuk buku, sampai hari akhirat, tak boleh nak delete. Komputer dah tak jalan lah dia. Di dunia Allah boleh mengampunkan. Kita boleh minta Rasulullah SAW bantu kita. Kalau kita orang-orang yang beriman, Allah guna perkataan angkuh. Dia angkuh ni maknanya dia rasa tak perlulah taat perintah Allah. Aku ni canggih, aku modern, aku global. Ini hukum zaman Nabi, tak relevanlah dengan kehidupan aku hari ini. Cakap relevan, global, modern. Hebat. Tapi Allah janji mereka adalah ahli neraka dan mereka kekal di dalamnya. Tak boleh nak keluar. Tak ada jalan keluar. Tak ada cara-cara nak keluar. Tak ada bantuan di sesiapa. Tak boleh. Allah kata kekal di dalam. Ha. Tapi perkara ni jangan fikir yang kita datang masjid ni je. Ha. Nanti saya beritahu contoh. Saya takut ramai kat sini pun terlibat yang mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu Taala. Sebab perkara ini sekarang dah berleluasa. Kita melanggar perintah Allah dah tak rasa apa-apa. Allah kata haram, kita melanggar tak rasa apa-apa. Sebab kita terbawa dan terpengaruh dengan pendapat-pendapat dan cerita orang-orang yang mengutamakan kehidupan dunia. Allah boleh tolak belakang, simpan dulu. Itu kemudian dia. Kalau dalam kehilangan iman itu ada perkara-perkara yang orang lakukan, dia suka menangguh. Oh, bulan Ramadan dia aku baiklah. Itu macam saya cakap dia. Mazhab Ramadan. Oh, Ramadan datang masjid. Puasa. Sebab puasa ni saya kagum juga. Saya duduk Syaklam. Saya juga pergi di apa Juadah buka puasa dekat pasar Juadah dekat stadium Syaklam. Jadi saya suka perhati orang. Saya pergi dengan anak-anak saya lah. Sebab saya tinggal dengan anak-anak kan. Bagi dia duit, okay, belilah. Saya tengok. Selalu saya nampak mesti ada seorang perempuan dengan seluar ketat, dengan baju ketat dia. Dengan tak pakai apa, penutup aurat dan semua. Pergi beli. Juadah berbuka puasa, mana-mana je dia berpuasa lah. Tapi dengan kuku megah lah. Macam mana dia nak solat? Dengan make up dia tebal, dengan lipstick dia, dengan rambut dia kan. Solat ke orang ni? Rasanya tak. Tapi itu okey lagi lah. Yang saya kagum tengok ni, yang pegang tangan, pergi nak beli juadah pegang tangan. Saya tahu ni orang belum kahwin sebab apa dia. Yang nak makan apa? Kuih biru ada, kuih merah ada, kuih kuning ada. Mana yang tak abang boleh beli? Cuma dia ni. Kalau dah kahwin saya tahu, belilah apa kau suka. Kan? Dah 10 tahun kahwin, belilah apa kau suka. Kalau belum kahwin, apa yang? Warna apa cerita? Allahuakbar. Tapi yang itu okey lagi, puasa ni. Kan dah hidang, kata juadah kat bilik, kat rumah. Tunggu azan, tunggu azan. Azan tu, buka bismillah, buka puasa. Lepas tu bukan pergi terawih, naik bilik. Dalam bilik tahulah bekerja dia, berzina. Puasa-puasa tapi zina pun jalan juga. Tapi lepas berbuka puasa dia kata, tak apa. Ini tak tahu mana punya mazhab dia belajar, mana punya ustaz dia belajar. Bulan puasa, puasa saya penting. Lain tak payah. Na'udzubillah misalnya. Tapi inilah. Ini yang berlaku hari ini, macam-macam hal lah. Bukan saja bab yang langgar berat-berat saya cerita tadi. Yang kecil-kecil orang banyak. Bukan saja kecil-kecil. Ini saya cerita bab haram ni. Bab yang Allah perintah ni. Bukan bab yang
wali-wali ni standard, bukan bab alim ulama ni standard. Bab yang jelas yang Allah bagi pada semua orang Islam. Kepada semua orang lah, sebab Islam untuk semua orang, bukan untuk orang Melayu je, bukan untuk orang Arab je. Dekat Amerika ada 50 juta Islam, macam-macam warna dia. Islam Malaysia baru 20 juta Islam. Pergi negara China pun lebih daripada 50 juta Islam yang lebih warak daripada kita. Saya pernah pergi Mekah, China daripada negara China tu, berjalan kaki daripada Mekah ke Madinah nak ikut para sahabat berjaga, jalan kaki. Begitu mereka nak menghidupkan Islam. Masa zaman Mao Zedong dia cerita pada saya, kalau nampak semayang kena tembak, sanggup nyuruh belakang tinggal semayang. Semayang tak tinggal. Kita dengar bab tembak ni terus dah tak apa. Allah fahamlah aku, aku tak semayang sebab aku takut kena tembak. Tinggal semayang. Kan? Lebih takut pada senapang, aku takut pada Allah. Kan? Padahal kita baca alim ulama yang orang nak bunuh tak mati. Kan? Macam Imam Hambali, Imam Syafi'i, semua dah diikat, masuk dalam penjara, disebat, kan? Dihukum. Tapi dia kata tak ada. Kalau salah, tetap salah lah. Kalau Allah kata tak boleh, tak boleh lah. Ha, ini sekarang Allah kata tak boleh, orang berkuasa kata, kau kena ikut cara aku, aku pemerintah. Ha, habis. Habislah. Kalau benda tu melanggar perintah Allah, habis cerita. Itu bahaya. Tapi sekarang tak. Terbalik. Allah tak tepi dulu. Allah dalam masjid, okey. Pergi Mekah, okey. Dalam pejabat tak boleh. Dalam kehidupan harian tak boleh. Na'udzubillah zalik. Ini bahaya. Bahaya sebab nanti Allah satu hari, dia janji di Quran, satu hari kau tengok azab aku turunkan kepada kau. Bila dia turunkan nanti, semua kita kenal. Bukan saja orang-orang yang buat maksiat dia kenal. Bukan saja orang munafik kena, semua kenal. Kita yang pergi masjid tiap hari, mengaji Quran tiap hari, yang taat kepada Allah pun kenal. Tapi di akhirat nanti, kita masuk lain-lainlah dengan orang-orang yang munafik ni. Kan? Itu nak kita kenal. Okey. Kamu mulai ragu-ragu dengan Quran. Kenapa? Al-Quran firman Allah surah Ali Imran ayat ke-28. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. La yattakhidzul mu'minuna al-kafirina awliya min dunil mu'minin. Ya, bermaksud janganlah orang-orang yang beriman mengambil orang-orang kafir menjadi teman rapat dengan meninggalkan orang-orang yang beriman. Ya Allah sebut ni. Jangan ambil orang-orang kafir ke teman rapat dan tinggal dengan orang beriman. Saya ada contoh. Kita ambil contoh yang ringan sikit dululah. Kan baru kita pergi berat-berat. Firman Allah surah Al-Baqarah ayat 189. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Yas'alunaka 'anil hillah qul hiya mawaqitu lin-nas wal hajj. Yang bermaksud sekiranya kamu ditanya mengenai bulan hillah, bulan, katakanlah bahawa bulan itu adalah tanda-tanda waktu bagi umat manusia, bukan umat Islam. Umat manusia dan untuk menentukan haji. Tapi hari ini kita tinggalkan orang-orang yang beriman dan kita menjadi teman rapat, kita ikut orang-orang kafir. Contoh satu apa ni? Takwin. Takwin Islam diwujudkan oleh seorang sangat beriman itu Umar Al-Khattab, Khalifah Rashidun, mewujudkan takwin Islam mengikut nasihat-nasihat para sahabat yang lain menurut apa ayat-ayat Quran, sebab firman Allah ini menggunakan bulan, jadi kita gunakan bulan. Tapi hari ini kita amalkan takwin yang berlandaskan matahari. Sebab saya buat siasatan, satu perkara saya nak cakap ni, saya kaji dulu, saya siasat dulu, saya tanya orang-orang yang lebih atas, guru-guru saya mengenai perkara ni. Dan saya confirm, takwim. Ah,
lahir pada takwil kapi 2017. Tak Islam ada. Ada tak Islam tu? Kadang-kadang ada. Dua-dua. Tapi yang kapi tak juga dia ada. Islam ada. Kan? Tak Islam ada. Hari ni dah Rabiul Akhir. Kan? 1438. Tapi tak nak pakai. Nak pakai je 2017 Masihi kapi. Saya kaji kapir saja sebab dia bermuncul daripada gereja. Diwujudkan oleh seorang ketua kapir, number one kapir, Pope Gregory ke-13. Pope Gregory ke-13 ini telah mewujudkan sebab takwim kapir ini kadang-kadang dia panggil the Gregorian calendar. Kan? Calendar Tok Wali Gregory ini. Kan? Sebab dia dulu tahun 2000 tahun lepas dia kumpul lebih daripada 300 ketua-ketua gereja, ketua-ketua kawasan kapir ni, untuk menentukan tahun kapir. Macam kita lah, Islam kita mulakan tahun 1 Hijriah ketika Rasulullah SAW dan para sahabat berhijrah ke kota dari kota Mekah ke kota Madinah, kan, tahun 1 Hijriah. Kapir dia guna tahun 1 Masehi ni ketika lahirnya Tuhan mereka. Siapa Tuhan mereka? Mereka mengakui bahawa Nabi Isa AS adalah Tuhan mereka, anak Tuhan dan Roh Kudus. Sekarang ni dah 2017 tahun setelah lahirnya Tuhan orang kafir. Tuhan mereka, mereka yang Allah kata yang sesat. Tapi kita pakai 3 hari. 5 hari je kita pakai tahun Islam. Bila? Awal Muharram. Itu pun baru-baru ni. Zaman saya kecil-kecil tu tak ada awal Muharram. Tak cuti pun. Hanya beberapa masjid disambut. Tapi seluruh negara macam biasa. Lepas tu, bulan Ramadan. Disiharkan oleh mohon raja-raja bahawa lusa ada satu Ramadan umat Islam dekat kendaki berpuasa selama sebulan. Kan? Ketiga, raya. Disiharkan oleh mohon raja-raja bahawa besok ada satu Syawal umat Islam. Pergilah semayang di masjid masing-masing pada waktu paginya. Keempat, wukuf. Wukuf di Padang Arafah pada tarikh 9 Zulhijjah. 10 Zulhijjah, hari raya Aidil Adha. Hari korban. Dan yang last kali bila? Yang last kali untuk menyambut hari kelahiran, hari keputeraan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tarikh baru lepas 12 Rabiul Awal. Kan? Itu zahiran. Kenapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita sambut tarikh 12 Rabiul Awal? Tapi kita, Syekh, bini kita ni lahir dalam Islam, kalender Islam bila? Tak tahu. Tapi yang kafir dia tahu. Kalau tak tahu, tak masuk bilik malam ni. Orang Islam hari ni lebih arif mengenai tahun kafir dan tahun Islam. Macam mana orang Islam ni? Kita lebih arif mengenai perkara kafir daripada perkara Islam. Tapi Rasulullah ikut pula. Kenapa Rasulullah Islam, kita bukan Islam? Rasulullah kita pakai tahun Islam. Maulid 12 Rabiul Awal. Kenapa kita tak ikut? Saya ikut. Dah bergaduh dengan syarikat penerbangan, syarikat bas, kan? Booking, ikut saya, ikut takwil Islam lah. Bila sampai, Ustaz, itu belum lagi Ustaz. Kalau belum lagi, okey lah, okey lah, saya tunggu sampai. Kadang-kadang, oh dah terlepas lah Ustaz, minggu lepas. Habis, saya ambil tarikh hari ini. Ustaz pakai kalender mana? Saya kan saya pakai dalam Islam, saya Islam. Kamu ni bukan Islam ke dia? Sengih bodoh eh. Nak buat apa? Dia pakai tak berkapir. Macam mana nak sama lagi? Tak sama. Saya ada satu cerita. Saya pernah ceramah dekat Bangi, dekat di sini. Bangi ni saya suka pergi. Situ banyak orang-orang Islam, orang Melayu kita yang berpelajaran tinggi. Ada pilot terbang, ada profesor mengajar di universiti, ada engineer, ada arkitek, ada doktor sebagainya yang duduk di bandar Bangi. Jadi 2-3 tahun lepas saya ceramah di sana, saya ceramah di tahun Islam je lah. Bulan-bulannya, asal-usulnya, siapa yang buat cerita dan semualah. Jadi dalam ceramah tu saya cari satu orang yang duduk depan lah.
Sebab kalau saya tanya, duduk kat belakang tu dia tak berani tengok saya. Kalau saya panggil kat dia, dia tak berani. Jadi tengok bawah. Jadi saya panggil duduk depan. Jadi saya kata, Syekh, tahun ni apa, raya berapa bulan? Oh, Ustaz, apa? Dia pun tarik keluar dia punya telefon canggih dia. Dia calik-calik. Tahun ni, Ustaz. Tahun ni kita raya. Raya 28 Jun, Ustaz. Raya 1 Syawal lah, bodoh. Raya Islam dia pakai tahun kapi. Na'udzubillah. Zalik. Macam mana? Macam mana dia punya hati dia lebih tertarik dengan cara orang kapi? Kenapa tak sambut Maulid Rasul ikut tahun kapi? Kalau tak silap saya, tahun lepas ke tahun sebelum tu. Maulid Rasul jatuh pada tarikh 24 Disember. Kan? 25 Disember hari lahir Nabi Isa alaihi salam. 24 Disember hari keputeraan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada orang nak menyambut keputeraan ikut tarikh kapi lah. 24 Disember dia kumpul kawan-kawan dia ramai, dia dah masak kek besar banyak lilin, beribu-ribu lilin lah kan. Jadi 1 2 3 happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday Rasulullah, happy birthday to you. Kemudian tiup lilin ikut budaya orang kapi, cara orang kapi, takwim orang kapi. Dan dia buat untuk keluarga dia, suami dia, isteri dia, anak-anak dia, jiran dia, kawan-kawan dia, cara kapi. Tak guna takwim Islam. Malahan perkataan takwim tak guna. Dia kena sekarang kena guna istilah kapi, calendar. Canggih, calendar. Takwim, kulam. Kuno, kolot. Tak boleh pakai istilah daripada Al-Quran, tak boleh pakai, kena pakai kapi. Na'udzubillah zalik. Ini berlaku dalam masyarakat majoriti Islam di bumi Allah Malaysia. Kita sekarang dah menjadi lebih kapi sebab kita tak ikut nasihat Allah. Allah kata, janganlah orang-orang yang beriman mengambil orang-orang kafir menjadi teman rapat dan meninggal orang mati. Sekarang kita berlaku dalam takwim ni, kita tinggalkan orang yang beriman, Khalifah Rashidun Umar Al-Khattab, kita ikut orang kapi, Pope Gregory. Kita guna pakai sistem Pope Gregory, kita tinggalkan sistem yang diwujudkan oleh Khalifah Rashidun Umar Al-Khattab. Sebab kita tidak ikut perintah Allah SWT. Ini masalah besar. Orang kata, alah kecil Ustaz, tak ada hal. Dia, saya nak gambarkan macam ni. Kita nikah ni macam mana? Kita cakap je, aku terima nikah ni dengan wang mas kahwin sebanyak. Terus siap, boleh nikah. Dan nikah, kalau kita berjima dengan isteri kita nikah tu, cara Islam, dapat pahala. Kan? Dapat pahala. Kalau kita berjima dengan perempuan lain yang kita tidak nikah cara Islam, dapat apa? Dosa. Walaupun kita buat malam Jumaat, walaupun kita baca doa nak bersetubuh, tak dapat pahala juga. Ini ada setengah orang cerita, alah Ustaz, aku pun puasa putih kan, 14, 15 kan, puasa 3 hari dalam sebulan, 13, 14, 15. Tapi dia puasa 13, 14, 15 Januari. Mana dapat pahala? Pakai takwim Islam baru dapat pahala. 13, 14, 15 Rabiul akhir, Rabiul awal, dapatlah pahala. Tapi sekarang orang fikiran tak apa, ikut kapi tak apa, it's okay, no problem. Bangga anak aku belajar London, America, Chicago, New York, Berkeley, Boston, Manchester. Bangga belajar, hantar anak-anak belajar negara-negara kapi, belajar di ustaz-ustazah kapi, kitab-kitab ditulis oleh orang kapi, hidup secara kapi. Itu seronok, bagus. Belajar kitab Allah, tak boleh. Tak boleh jadi orang besar. Tak boleh jadi pemimpin. Tak boleh pakai. Na'udzubillah zalik. Ini satu perkara berat. Sebab dia akan bertimpang.
Mula sikit-sikit tak nampak sangat, tapi lama-kelamaan sekarang dah nampak lah. Orang ambil duit 100 juta simpan dekat bawah meja, simpan tu. Tak apa, dia tahu. Buat rumah besar, tak apa. Pergi holiday kat Paris, taruh masuk internet, tak apa, tak malu, dia tak rasa. Tak rasa perkara itu bersalah. Sebab dia mula-mula dulu, sebab apa tak ikut perintah Allah. Dia jangan ikut orang kafir, tak ikut. Ikut, kita ikut, cakap kafir lagi jadi besar. Ha, ini lagi satu hukum saya nak bawa ni. Oh, mana dia selalu hukum, bukan tu. Ha, ni dia. Surah Al-Ahzab ayat ke-48. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wala tuti'il kafirina wal munafikina wa da'azahum wa tawakkal 'alallahi wa kafa billahi wakil. Yang bermaksud, dan janganlah engkau menurut kehendak orang-orang kafir dan orang-orang munafik, dan janganlah engkau hiraukan usikan dan celaan mereka, serta berserahlah kamu kepada Allah, memelihara keadaanmu, dan cukuplah Allah untuk menjadi pelindung yang menyelamatkan kamu. Hari ini Allah cakap jangan pun orang tak kisah. Jangan nak faham. Tak faham. Nak panggil alim ulama besar nak jelaskan perkataan jangan. Tak payah. Jangan, kita tahu tu janganlah. Tak boleh buat maksudnya. Jangan dibuatlah. Tak boleh lakukanlah, itu maksud jangan. Tak faham. Tapi hari ini jangan menurut kehendak orang-orang kafir. Ini firman Allah, tapi orang tak taat. Mereka tak, sekarang kita taat siapa? Barack Obama, Angela Merkel, Theresa May, Ban Ki-moon, orang kafir, ASEAN, Buddha kontrol ASEAN. Sebab dia banyak, Thailand, Myanmar, Laos, kan? Apa? Islam nasib baik di Indonesia ramai, tapi Indonesia tu ramai je. Tapi ramai juga orang Melayu, tapi rasa banyak. Kan? Ini. Allah kata, jangan taat kepada orang kafir. Jangan ikut kehendak orang kafir. Dan lain-lain. Dah sebut dah tadi. Tapi orang tak hilang, tak kisah. Ini yang saya pelik sekali. Dan paling ketara dan tidak masuk akal. Risalah yang dihasilkan seorang kafir bernama Lord William Reed, ini menjadi hukum tertinggi di bumi Allah Malaysia. Di mana rakyat dikematikan oleh Islam. Di mana agama resminya agama Islam. Di mana ketua negaranya, raja yang dipertuan agung oleh Islam. Pemimpin negaranya oleh Islam. Tapi hukum kita guna pakai orang British, kafir tulis. Perlembagaan Malaysia 1957. Hukum yang mesti hidupkan. Perlembagaan Allah campak tepi. Tak boleh. Tak boleh pakai. Bergaduh besar bila sebut nak pakai hukum Allah, bergaduh besar. Tak sesuai. Tak adil. Allah yang maha adil. Tak percaya Allah maha adil. Orang kafir British lagi adil. Barack Obama lagi adil. Na'udzubillah min zalik. Sampai bila kita nak macam ni? Sampai bila kita nak kena tipu dengan perkataan ni? Percaya dengan Al-Quran tak boleh ke? Pegang dengan Al-Quran tak boleh ke? Tak boleh hidup? Boleh. Jangan risau. Saya tahulah. Saya itu cerita pendapatan puluh-puluh ribu saya pergi Al-Quran. Tak ada. Minggu lepas saya ceramah, dia tak bayar saya pun satu sen. Dia kata kemudian. Sampai sekarang tak terima apa-apa. Saya pernah ceramah di Langkawi. Pergi Langkawi ni. Bagi RM150. Saya alhamdulillah tak apa. Tak kisah sebab saya tak cakap berapa-berapa saya nak. Setengah orang dia minta. Sekarang ustaz-ustaz pandai minta sampai RM5,000 pada. Kan? RM2,000-3,000 pada. Kan? Saya tak apa-apalah itu. Ini Allah. Kalau kamu saja sekatkan itu, jatuh pada kamu. Kalau saya tak minta apa-apa. Saya tak sebut apa-apa. Berapa bagi? Alhamdulillah. Tapi hidup dia. Saya pergi Mekah juga. Ini setengah orang kerja gaji RM1,000 tak pergi Mekah juga. Saya pergi minggu depan insyaAllah. 2 tahun lepas saya pergi. Kan? Sampai juga. Saya dah sampai 30 buah negara. Antum semua dah pergi 30 buah negara. Tak ada. Sebab Allah. Kita yakin dengan Allah. Allah mudahkan.
Allah permudahkan. Itu tadi saya tengok urusan di Mekah ni pun nak nikahkan anak saya di Masjidil Haram. Jadi sekarang kita dalam proses jumpa jabatan jaiz apa semua kan. Macam mana prosedur dia? Sebab dia boleh saman kita kalau tak betul hukum, dia boleh saman kita sebab nikah di luar daerah kan. Jadi tadi apa, bawalah anak saya dengan bakal suami ni pergi jumpa jaiz, cerita dia kan. Oi, Allah mudah kan, senang aja. Kita orang buat dalam minggu pusing sini pusing sana. Ha. Kalau Allah nak mudahkan, habis itu satu tak susah pun. Kalau tidak ada kata-kata pergi jumpa lawyer lah, pergi mahkamah syariah lah, pergi ni lah, begitu lah, pergi dapat surat pengesahan lah. Saya jumpa tadi, Allah mudahkan. Ada surat satu cop jaiz habis. Boleh balik terus tak payah nikah di Malaysia. Dah sah nikah di Masjidil Haram. Takkan Masjidil Haram tak sah? Masjidil Haram 100 ribu lebih sah daripada nikah di Malaysia ni. 100 ribu lebih kali lebih sah. Kan? Tapi sekarang kita kata tak sah pula. Mana boleh saya cakap sekarang ni. Jadi siap. Orang sekarang tak mau pertahankan hak Islam ni, itu masalahnya. Sekarang kat Shah Alam tu dia tak boleh buat azan kuat-kuat. Sebab orang Cina dah komplisa. Sekarang Shah Alam ramai orang kafir. Dulu tak ada. Dulu Islam saja Shah Alam. Sekarang ni dah mula orang kafir pergi masuk sebab orang Islam tak beli rumah yang tu. Yang kerajaan buat sekali terpaksa buka lah pasaran kepada orang kafir. Jadi dia dah tulis surat, dia kata azan bising kita tak boleh tidur. Sekarang ni tahun baru Cina saya nak beri surat, jangan bakar mucun yang bising, bakar mucun tak bising. Sebab kamu main mucun ke aku nak solat tak boleh. Boleh. Tak berani nak buat orang kita. Cina buat tak bagi azan. Kat masjid kuat-kuat kata dia nak tidur tak boleh. Padahal tapi yang best kali yang saya tengok alasan mengenai solat ni dalam apa azan kat masjid ni. Presiden Lee Kuan Yew, bekas Presiden Singapura kan. Dulu dia dah buat, Singapura dah lama dah 10 tahun dulu dia dah buat tak bagi azan kuat-kuat ni. Kan? Jadi Lee Kuan Yew pandai. Bila dia tak bagi, masyarakat Islam bising kan. Kan? Majlis Agama Singapura bising kan. Jadi Lee Kuan Yew dia tak bagi jawapan straight away. Dia tunggu 2 bulan. Apa dia lakukan dalam masa 2 bulan? Dia hantar orang-orang kepada semua masjid di Singapura. Dia catat kedatangan masjid. Dia catat berapa ramai orang yang datang masjid. Jadi dah ada 2 bulan tu dipanggil mesyuarat dengan jemaah Islam di sana, ketua-ketua Islam di sana. Jadi dia kata sekarang kamu suruh saya biarkan orang-orang Islam buat bising pagi-pagi. Dia kata buat bising pagi-pagi. Azan tu. Dia kata kan saya nak layan awak yang 10 orang datang masjid pagi-pagi, ke saya nak layan yang duduk ramai kat sekeliling bandar. Dia dalam bandar tu orang Islam kat Singapura baru 10%, lain 90% orang kafir. Dia kata saya nak layan awak yang datang masjid pun daripada 10%, 10 orang je ni. Rekod saya ditunjuk. Nak cakap apa? Macam kat Malaysia juga lah. Kita bising pasal azan ni. Kalau dia buat kajian subuh kat sini ada ramai macam ni? Tak ada sahaja. Subuh tak ada ramai macam ni. Sepatutnya sama juga. Setiap waktu sepatutnya sama. Sebab orang inilah orang-orang yang beriman. Pergi masjid. Tapi subuh tak ada. 10 orang pun nak cari payah kadang-kadang. Kerana saya pergi 2 saf. Itu pun saf tak penuh ni. Kan? Habis nak bising. Tak boleh azan kuat-kuat. Kamu azan, hayalah solat, marilah semayang, tak mahu juga. Tak dengar juga. Buat apa nak buat? Panggil kata. Panggil pun tak datang. Baik jangan panggil. Tapi dia cakap apa? Ini masalah sebab orang Islam sendiri tidak mempertahankan hak Allah. Orang Islam sendiri tak memperjuangkan hak Allah. Orang Islam sendiri tidak menegakkan Islam. Habis macam mana? Kita lebih tiru orang kafir lagi. Takut.
Cuba pergi pejabat pakai jubah macam saya ni, boleh? Tak boleh, kena pakai tie. Ada meeting kena pakai coat. Lebih sesuai. Tiu cara orang kafir barat daripada tiu cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini berlaku hari ini. Bukan saya cakap kosong, saya dah tengok benda ni. Dekat, saya pernah ceramah di satu kementerian, dewan, bilik ceramah itu cantiklah, ada auditorium tu kan. Saya ceramah macam ni, cerita Al-Quran itu, cerita Allah. Jadi lepas ceramah, biasa dia buat makan, saya rasa sini pun lepas ni adalah jamuan sikit, minum, makan sikit kan. Dekat situ, kementerian, ada bilik khas dekat tepi, tepi tasik, Putrajaya, bilik VIP. Ni ketua pengarah cerita, duduk dengan saya lah, dengan beberapa orang kementerian. Dia kata, ustaz, dah sebaik menteri, tak tahu ustaz, menteri dia jemput kita, tapi last minute ada meeting dengan Perdana Menteri kan, jadi dia terpaksa pergi sana lah. Dia kata, kalau menteri datang, aku je kerja pun tak ada lagi dah, dia kata, kena buang kerja lah ni. Sebab apa? Sebab kita memenangkan Allah dan tidak memenangkan British punya hukum. Ini orang Islam takut nak menegakkan hak Allah Subhanahu Taala. Kalau cakap, oh ini teroris, ini ekstremis, ini pelampau, ini cari gaduh. Apa cari gaduh? Saya cakap, ini daripada Al-Quran. Allah cakaplah, firman Allah lah. Saya ulangkan saja. Kalau awak baca, awak tak faham, saya kata tahulah apa maksudnya. Sebab saya belajar, saya kaji, saya tanya orang yang lebih arif, yang lebih tahu. Itu jawapan dia, itu saya sebut. Ini awak nak tegakkan British juga. Lord William Reed juga yang utama untuk ditegakkan, bukan hukum Allah SWT. Dan semua orang ikut yang menurut perintah. Perintah siapa? Perintah kafir, bukan perintah Allah. Patut yang menurut perintah tu dah betul lah. Menurut perintah Allah Subhanahu Wa Taala barulah betul. Menurut perintah Lord William Reed, apa kejadahnya? Orang kafir. Saya dah check dia, dia memang kafir 100%. Tak ada Islam sikit pun. Saya dah check latar belakang dia. Bukan orang Islam, orang kafir. Itu jadi hukum tertinggi kita guna pakai. Hukum yang kita tegakkan, hukum yang kita baca ikrar setiap pagi. Na'udzubillah zalik. Subuh tak baca dengan Allah, pagi berjumpa, kumpul baca ketaatan pada perlembagaan, oh dia tulis orang kafir. Cakap dia, oh ni ustaz keras, tak boleh panggil lagi dah. Ada orang macam tu, saya pun pelik lah. Macam mana tu kan? Allah kata kita tak ikut dan kita menang kawan kafir juga. Okey, tadi kita cerita mengenai bab takwin. Ni satu lagi hukum Allah. Dalam Quran orang dah ragu-ragu. Orang dah tak fikir benda ni betul. Benda ni perlu. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Surah Al-Baqarah ayat 275. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Dzalika bi'annahu qala innamal bai'u mithlu riba wa wallahu bai'u harramar riba. Yang bermaksudnya demikian itulah disebabkan mereka mengatakan bahawa sesungguhnya berniaga itu sama saja seperti riba, padahal Allah telah menghalalkan berniaga dan mengharamkan riba. Tapi hari ini, ustaz tak pergi main bank, tak boleh lah nak beli rumah besar ustaz. Tak pergi CIMB bank, macam mana nak beli kereta baru ustaz. Habis Allah kata haram, kamu tak peduli. Kami ikut nafsu juga. Nak harta, nak kekayaan, nak tunjuk kereta baru balik raya. Pinjam, riba, haram pun tak peduli. Janji nafsu kita puas, Allah tak masuk. Tak masuk buku. Tak masuk perkiraan. Perintah Allah mengatakan haram, tak peduli. Angkuh, Allah kata.
Mereka angkuh dan mereka adalah ahli neraka dan mereka kekal di dalamnya. Oh, itu bukan aku ustaz. Saya tak ada. Saya baik. Saya sembahyang. Saya tutup aurat. Saya baca Quran setiap hari. Tetapi kamu mensyirikkan Allah. Allah kata, kau ikut orang lain daripada apa Allah kata. Itu mensyirikkan Allah. Allah bukan lagi yang maha kuasa, tapi Allah berkongsi kuasa. Ada pula orang lain yang lebih kuasa daripada Allah. Dia boleh overrule hukum Allah. Dia boleh ketepikan hukum Allah dan kita ikut hukum yang mengetepikan perintah Allah. Na'udzubillah. Zalik. Macam mana? Kita rasa kita betul sebab Allah yang maha mengetahui. Saya sebut tadi, Allah yang maha mengetahui. Dia sebut. Mana? Saya belum meluncak-luncak ni, jadi. Bukan tu. Ada satu ayat tu. Sebab. Anulah tak ingat. Saya lupa. Tapi ayat tu menceritakan. Ada orang. Dia angkuh berperintah Allah. Tetapi mereka merasa mereka betul dalam segala dalam apa yang mereka lakukan. Ini dia langgar perintah Allah ni. Tapi dia rasa dia betul juga. Dia dapat kekayaan. Dia kata, aku bayar zakat. Tapi duit tu duit haram. Yang dibayar zakat tu duit haram. Kat Malaysia, dia boleh tu. Rukun Islam tinggal satu perkara. Satu perkara rukun Islam. Apa dia? Jangan makan babi. Babi ni hebat orang Islam Malaysia. Bagilah dia sate babi, rendang babi, babi nasak merah, babi masak cili padi. Dia tak makan. Dia guarantee tak makan. Haram. Ubat babi haram. Sesungguhnya haram. Tak lusik pun. Cerita babi orang dah. Oh, ustaz nak cerita babi dalam masjid. Ada orang sebut kat saya ni. Hey, ustaz apa cerita babi pula tu. Habis. Kamu yang pegang pada hukum tu. Lain hukum haram. Kamu bantai tak apa kata. Allah kata haram. Kamu kata tak apa. Babi pula kamu ikut. Balai nak luar. Habis. Tak persamaan. Haram babi tu lain haram riba. Sama tu. Haram ke tak haram. Apa perkara pun. Haram tu haram. Tapi sekarang dah. Dah tak kisah. Jadi. Hari pun dah lewat. Saya pun kena berehat. Sekarang doktor suruh saya berehat. Sekarang saya tidur. Pukul 10.30, 11 nak lewat. Mesti dah tidur. Satu sebab saya bangun awal. Paling lewat pukul 5 saya dah bangun lah. InsyaAllah. Dah jadi rutin di benda tu, tak ada benda dah pada saya, automatik kan. Tapi kena tidur awal lah, kalau tidak bangun tu pun berat ya kan. Tapi alhamdulillah masih boleh lah. Tapi kadang-kadang tu berat bangun pagi. Jadi saya nak tutupkan kan. Secukuplah buat ribak saya tahulah. Tak ada orang haram kan. Allah tak ada mansuhkan ayat ni. Tak ada ulama kata boleh buat. Tak ada. Tapi orang buat langgar. Ikut suka hati masing-masing. Kenapa? Tak peduli perintah Allah. Awak tak takut dengan Allah. Tak taat dengan Allah. Habis benda tu haram Allah kata kamu buat dia. Oh kami tak tahu pula haram ustaz. Ya memanglah kamu baca Quran tak faham. Tapi ni dah tahu. Besok ada semua jual rumah. Jual kereta yang haram tu. Tak ada. Teruskan. It's okay. No problem. Ini masalah kita. Yang Allah perintah kita pada dengan. Nafsu kita kena menangkan. Jadi kita tutup dengan ialah firman Allah surah Al-Ahzab ayat saya dah baca dah ni. Saya dah baca dah ni. Al-Ahzab ni.
Ada satu lagi lah. Ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Al-Baqarah ayat 195. Wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ilat tahlakah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dan belanjakanlah apa yang ada pada kamu kerana menegakkan agama Allah, dan janganlah kamu sengaja mencampakkan diri kamu dalam bahaya kebinasaan dengan bersikap bakhil. Bakhil ni bukan saja kedekut dengan duit, kedekut dengan berbuat baik, kedekut dengan melakukan ibadat. Setengah orang ni buat ibadat cukup, yang lebih-lebih dia tak payah buat. Kedekut. Dia berkira, aku dah buat semayang. Semayang masuk masjid dia tak buat. Semayang sunat qabliyatan, ba'diyatan dia tak buat. Kan? Semayanglah, jangan cerita sunat hari-hari tu. Jangan cerita sunat tahajud, sunat duha. Dia cerita sunat apa yang fardu. Cukup. Bakhil. Itu bakhil. Itu dari segi ibadat. Bukan saja duit. Ya? Dan baikilah. Allah berpesan. Dan baikilah dengan sebaik-baiknya segala usaha dan perbuatan kamu. Kerana sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang berusaha memperbaiki amalannya. Ini saya nak ingatkan kita semua mengenai kemanisan iman. Kalau kita nak capai, boleh merasakan nikmat kemanisan iman, kita kena usaha memperbaiki amalan kita. Tinggal haram. Saya nampak sangat. Dulu saya dalam bank saya ada juta. Duit saya juta. Saya pergi shopping tak payah tanya harga. Beli semua warna. Beli semua warna. Dah check size. Okay. Ni size, saya nak semua warna kamu ada. 4-5 warna ke, beli semua sekali. Senang cerita. Kan? Tak payah nak matching dengan seluar. Beli semua sekali. Duit saya banyak. Saya beli kereta Jerman pun beli bayar cash. Tokey kedai terkejut. Wah, lu banyak duit. Habis dia ingat Melayu tak ada duit. Saya mula menyumbang pula masa tu kan. Dah rasa. Pergi holiday tak payah jauh. Dulu duduk Kuala Lumpur. Holiday pergi Hilton Kuala Lumpur. Duduk Ampang. Cuti nak bagi isteri rehat, nak bagi anak-anak. Padahal duduk rumah ke kondo ada swimming pool. Tapi hotel ni ada swimming pool, ada orang jaga, ada orang hantar kuih, anak-anak suka yang terbawa. Kan? Dah rasa. Tapi sekarang ni, walaupun duit tak tentu masuk bila. Ni saya nak pergi Mekah ni minggu depan. Semalam dalam bank saya ada RM6.29. Tiba-tiba ada saya terima WhatsApp. Ustaz, kami suami isteri dah sumbangan banyak ni masuk akaun Ustaz. Saya cek, masuk. Saya tak minta daripada duduk. Siapa yang buat? Allah. Allah bukakan hati dia nak bagi. Bukan sikit, RM1,000. Saya ceramah sejam setengah, tak dapat RM1,000 malam ni. Ini saya tak cerita dia apa-apa pun. Dia hantar RM1,000. Kan? Dia nak saya doa. Itu pun dia tak kabut. Saya doa lah kami. Tak ada. Dia bagi. Ikhlas. Itu ikhlas. Itu yang bila kita pergi Mekah, kita doa depan Kaabah pun, kita ikhlas doa. Kesejahteraan mereka, peliharalah mereka, berilah rahmat kepada mereka, terimalah dengan keridaan-Mu, ya Allah, segala amal ibadat mereka. Kita cakap ikhlas. Sebab dia tak minta. Saya tak minta apa-apa dah sekarang. Tak minta dengan manusia lah. Minta dengan Allah. Allah akan buka hati manusia. Kalau dia tidak. Kalau kita ikhlas, ini perkara yang utama sekali kita mesti ingat. Kita buat apa-apa pun, ikhlas itu paling penting. Sama ada kita bersedekah ke, sama ada kita menolong orang ke, kita bagi orang makan ke, kita mengajar orang ke, ikhlas. Sekarang hari ini saya dengar macam-macam cerita kan. Ustaz yang nak jadi famous lah, masyhur lah, kan, mengajar anak. Macam-macam lah. Ada ustaz baca, ya Allah, berikanlah saya 4 isteri. Makmu tak faham bahasa Arab. Amin, kan?
muslimah pun amin. Dia tak faham bahasa Arab. Ustaz cakap bahasa Arab kan. Berilah aku isteri 4, orang semua amin. Dia dapat isteri kan, satu masjid amin ke dia. Tapi itu dia punya kan keutamaan, dia nak pergi mengajar kat masjid, dia semua orang amin kan, dia minta bini 4 kan. Jadi macam-macam masing-masing. Jadi ini perjalanan yang kita harus lalui hari ini. Satu cabaran yang sangat-sangat besar kerana di luar sana. Dan Allah dah sebut, kebanyakan kamu tidak bersyukur, kebanyakan kamu tidak taat, kebanyakan kamu tidak mengikut perintahku. Allah dah tahu. Dia tak kata itulah, itu sebab dia panggil apa pengikut Kristian ni sesat. Sebab Kristian dia ajar, your Lord, Tuhan kamu akan memaafkan segala dosa kamu. Jesus Christ died for you. Jesus Christ mati kerana memaafkan dosa-dosa kamu. Itu orang dah percaya. Jadi dia boleh buat langgar apa perintah dia suka, Nabi sallallahu alaihi wasallam akan maafkan dosa mereka di akhirat nanti, dia kata. Masuk syurga juga. Janji kamu cakap Nabi Isa itu Tuhan, padahal dalam Injil pun tak ada sebut Nabi Isa itu Tuhan. Malahan dalam Quran lagi lah. Dalam Quran kata Allah tidak diperanakkan atau tidak beranak, kan? Jadi saya rasa setakat itulah perkongsian kita pada malam ini. Saya harap hujah-hujah saya ini tidak menyinggung perasaan mana-mana pihak, dan bukan itu tujuan saya. Saya hanya bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah, dan harapkan hadirin hadirat saya kasih sekalian, muslimin muslimah yang dirahmati Allah sekalian, sama-sama dengan saya bertekad untuk mendekatkan diri kita dengan Allah, untuk menegakkan agama Allah, untuk berjuang kerana Allah. Jadi saya sudah ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.